Halo, what's up guys? Welcome back to Medika Saputra, masih di DS Gaming Channel. Siap. Oke. Okay. Ya, aku di sini main multiplayer lagi teman-teman, dan ini kayaknya bukan multiplayer pacaran. Tapi kita akan nge-build battle bareng teman-temanku di multiplayer master ya, teman-teman. Ya, sebenarnya enggak ada rencana untuk nge-build battle, teman-teman. Jadi di sini memang tadi aku begitu masuk server ini, tiba-tiba ada patung-patung ini, teman-teman. Oh my god. Jadi ini memancingku atau seperti menantangku untuk membuat patungnya si Jambul, teman-teman. Ya. Oke. Okay. Dan di sini ada patung ini ya, teman-teman. Aku suka banget sama patungnya Cream Pie Blue Craft ini. Wow. Ini keren banget, teman-teman. Ini keren banget. Dan aku di sini berniat untuk membuat patungnya si Jambul. Tapi guys, aku enggak tahu mukanya si Jambul kayak apa, aku lupa lagi. Jadi aku nanti akan minta bantuan ke teman-temanku di sini, teman-teman, untuk membuat patungnya si Jambul ya. Dan seperti apa ya kira-kira itu? Oke, di sini ada beberapa patung, teman-teman, dan ini aku bisa bilang ini keren-keren banget ya. Anak-anak Indonesia memang semuanya kreatif, teman-teman. Mereka bisa ngebuat ini dengan sangat sempurna begini, teman-teman. Oh my god. Jadi oke okay guys, kayaknya kita akan buat langsung patungnya si Jambul, teman-teman, di sini, di sebelah patung ini, teman-teman. Aku nggak tahu dia mau bikin patung apa itu di sebelahku. Dan kita akan menyiapkan bahannya, teman-teman. Aku butuh apa ya? Wool ya, kita butuh wool warna merah dan juga warna apa lagi ya? Putih, terus sama warna apa lagi ya, Bul? Oke, okay, itu untuk sabuknya, teman-teman, warna coklat dan grey untuk bagian sepatunya ya, teman-teman. Dan oke okay guys, jadi di sini aku udah nyusun seperti ini ya. Barusan aku ngelihat fotonya si Jambul, teman-teman. Jadi dia pakai sepatu warna merah dan di bagian tengahnya ini celananya warna hitam ya, teman-teman. Dan di nanti agak sedikit aku modif aja, teman-teman. Agak sedikit aku bedain sama si Jambul asli ini. Oke, okay, sini 2, 3, kayaknya kurang nggak ya? Bagus nggak ya? Dan di sini aku kasih putih aja, teman-teman. Oh, ini 2, itu 3. Ini satu lagi dong, Bul. Iya, di sebelah situ, Bul. Nah, oke, okay, jadi di sini satu lagi, teman-teman. Jadi ini bagian kita buat dari bagian sepatunya dulu ya, teman-teman. Oh, kita dibantuin Creepy Blue Craft. Oh, thank you, bro. Udah bantuin aku di sini. Oh, wow, patungku selfie sama megang pedang. Mana? Aduh, itu zombinya megangin pedang sama selfie dia, teman-teman. Oh my god. Aduh, ada-ada aja ya anak-anak ini, luar biasa, benar-benar kreatif mereka. Aku belum tentu bisa bikin seperti itu, teman-teman. Oh my god. Aku kalah ini. Aduh. Ya, kita akan lanjutin buat patung si Jambul ya, teman-teman. Dan di sini aku buat di bagian celananya dulu. Tadi aku udah dikasih contoh sama Creepy Blue Crab karena dia yang ngeliatin aku. Aku nggak bisa ngeliat diriku sendiri. Oh, dia masih bantu aku ya. Oke, okay, dia masih bantuin, teman-teman. Dan kita akan buat di sini, siap. Terus kita tinggiin, kayaknya kelebaran nggak ya? Oh, segitu. Oke, okay. Jadi kita akan bikin setinggi ini, teman-teman. Dan nanti di bagian di subscribe aku juga ya. Oke, okay. Oke, okay, nanti aku subscribe ya, Creepy Blue Craft. Oke, okay. Dia baik, teman-teman, dia bantuin aku di sini. Oke, okay, jadi ini di bagian ikat pinggangnya si Jambul ya, teman-teman, yang aku bikin. Ya, keren deh. Warnanya apa ya, grey kali di sini ya. Kita akan pakai warna grey, coba. Oke, okay. Kita cari dulu. Di mana ya dia? Warna grey. Oke, okay. Sip, bagus ya. Subscribe juga ya channelku, namanya Dragon Minecraft. Oke, okay. Nanti aku subscribe ya, Dragon Minecraft. Ya, di sini aku pakai baju merah ya, teman-teman. Dan luarannya itu kalau nggak salah si Jambul warnanya putih ya. Dan di lengannya itu kayak ada dua garis hitam gitu, aku inget. Ya, aku yang bikin skinnya aja aku lupa ya warna apa, Bul. Kamu biasa nyari pacar sih, Bul, nggak pernah ngebuild kayak gini. Ya, nah oke okay, kayak gini ya kira-kira, teman-teman ya. Jadi di bagian sini nanti warna putih dan
di bagian lehernya itu ada kayak kerah gitu, warnanya warna kulit ya teman-teman. Oh my god, jadi ya. Dan oke, oh ya, begitu. Jadi nanti sini lehernya si Jambul kita pakai apa ya? Kita pakai warna kulit warna putih doang ini ya. Oh, kalau pakai gini nggak masuk ya teman-teman ya. Jadi kita pakai warna, harusnya warna kulit ya. Patungku sudah jadi. Yeay. Oke guys, aku dibantu sama Samuel Indo dan juga Kripai Blue Craft ya teman-teman. Aku suruh mereka ngelihat wajahku dan mereka bikinin rambutku teman-teman, karena aku ya tadi fotonya si Jambul hilang, jadi mereka aku suruh ngeliat, ya lihat wajahku, kalian bikin rambutnya ya. Mereka baik teman-teman. Oh my god. Ya kira-kira seperti itu ya. Oh ya betul, rambut si Jambul seperti itu. Oh my god, mereka luar biasa kreatif ya teman-teman. Dan di sini kayaknya aku mau ganti bagian bajunya. Oh kamu mau ngeliat wajahku si Jambul lagi ya, mana dia? Oh itu di atas. Oke, jadi aku kayaknya ganti bagian bajunya ini pakai redstone block aja ya teman-teman. Kayaknya kurang merah. Oh jangan dihancurin Bul. Oke kita akan coba pakai ini aja teman-teman. Oh dia mau ngeliat wajahku lagi ya, lihatlah wajah si Jambul yang tampan ini. Ya ya, kita pakai baju warna merah ini aja teman-teman, kayaknya lebih nyala ya, karena baju merahnya si Jambul lebih terang gitu teman-teman, daripada wool yang warna merah ini. Dan by the way di warna merah ini nggak ada lagi selain wool, terus jamur dan juga redstone ini ya, block ya teman-teman. Jadi kita akan pakai redstone block aja untuk bajunya si Jambul ya teman-teman, karena warna merahnya warna terang dan sesuai dengan ya matamu kayak bendera merah putih mulu. Ya waduh. Ya kamu lagi record ya? Ya aku lagi ngerecord. Ya oke, jadi aku akan ganti semua bajunya ini warna merah teman-teman, dan kayaknya lebih cocok pakai warna ini daripada warna wool yang merah ini, warna merahnya kurang keluar. Oke di sini sip, dua lagi sip. Oke nah udah, ini lebih bagus teman-teman ya. Tapi by the way mulutnya si Jambul ini aduh jelek banget. Ya ya oke, di sebelahku itu mantep banget ya teman-teman. Oh my god, ini aku akan bantu kamu ya Kripai Blue apa tadi Craft. Dan di sini bajunya Jambul tuh lengannya putih juga, dan di bagian tangan itu ada dua garis hitam ya teman-teman. Ya aku ingat ada dua garis hitam. Nah ini di sini nggak di sini Bul, beda satu jarak waktu itu aku kasih. Nah di sini Bul, jadi di sini pakai warna hitam ya sama, dan di bagian bawahnya nanti kita pakai warna kulit aja seperti di wajahnya si Jambul ya teman-teman. Oke ini dikasih juga Bul. Oh itu nggak dihancurin Bul. Nah Handy Bear, oh Handy Bear itu temanku di main multiplayer master juga teman-teman. Oh my god, dia masuk ke sini ya teman-teman. Semoga kamu nonton ya. Ya tadi aku udah bilang aku mau nge-record di sini, aku udah izin sama hostnya, dan aku bilang nanti kalian bisa nonton videonya di channelku ya. Oh my god, oh di sini juga dihitamin dong Bul. Oke bagus banget. Ya. Ya si Jambul gemuk amat ya. Ya oke, itu si zombie yang selfie mantep banget ya teman-teman, aku suka banget sama zombie yang selfie itu loh. Ya kreatif banget anak-anak Indonesia. Oh dia membantuku lagi teman-teman, jadi di sini bagian lengannya atau tangannya, dan di sini nanti aku kasih garis hitam sama seperti yang di sebelahnya sana. Dan apalagi yang kurang ya, kayaknya udah cukup ya. Oke, kayaknya cukup begini deh. Oh iya. Jambulnya kemana? Ya, matanya pakai ini aja Jambul. Nah, ini lebih kelihatan ini ya. Ya udah ini aja lah. Eh, ya nggak itu Jambul, itu aduh. Nah. Nah, oke, okay, nice ya teman-teman. Jadi inilah Jambul, teman-teman. Ya. Handy Bear aja bingung itu Jambul kok gemuk banget begini. Oke guys, kayaknya seperti ini ya patungnya si Jambul teman-teman. Oh my god. Oke
kayaknya videonya sampai sini dulu aja teman-teman, karena ini udah jadi dan kayaknya aku paling jelek sendiri ya teman-teman. Mereka sentimen teman-teman, aku dibikin gemuk ini si Jambul, oh my god. Dan by the way ini di sebelahku mantep banget teman-teman ya. Jadi dia badannya tuh nggak satu satu lapis aja, dan di sini oh my god ini zombie yang selfie dia senyum ya teman. Parah ini. Ya coba aku mau ganti ininya aja ya, pakai warna yang agak sedikit soft aja teman-teman, yang agak sedikit nggak terlalu terang gitu. Jadi kita pakai wool aja ya teman-teman, wool warna merah, nice. Ini nggak usah kasih senyum bul, kamu ntar dikira ngikutin yang di sebelah itu bul, zombie yang selfie itu. Ya itu ya, di sini ada zombie selfie, yohu mantap banget. Dan di sini ada, oh ganteng banget dia ya, dia bawa apa itu, es krim tumpah ya kayaknya ya. Oh my god, ini apa ya bul, dia nggak ada kepalanya bul. Ya kayaknya nih orang belum selesai bikin itunya dia udah keluar ya teman-teman. Dan ini buatannya blue, siapa tadi ya, Creepy Blue Craft ya teman-teman, mantap banget ini teman-teman. Ini skinnya dia asli dan itu benar-benar mirip banget teman-teman. Jadi aku salut banget sama blue apa Creepy Blue Craft itu ya teman-teman, nice. Dan di sini ini bikin apa itu si Handy Bear itu, oh my god. Jadi ini patungnya si Jambul ya teman-teman. Jadi kalian bisa komentar di bawah kira-kira nilai berapa yang aku dapatkan ya dari patung si Jambul ini teman-teman. Oh my god, ini ada cewek ya. Oh my god, oh si Jambul pasti nembak dia nih. Aku tahu kamu bul. Oh my god, kamu itu loh, ini bukan server pacaran ini. Ya si Jambul kalau dari samping patungnya bagus banget ya teman-teman. Oh kan, bener si Jambul pasti nembak ini. Oh kan, mau jadi pacarku enggak? Ya. Kebiasaanmu nggak bisa hilang bul, oh my god. Udah guys, kayaknya video sampai sini dulu aja. Kok gue stres ngeliatin Jambul. Oke guys, jadi untuk video kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe channelku. Ya sampai jumpa di episode multiplayer lagi teman-teman. Aku akan main bareng kalian lagi nanti. Jangan lupa kasih like ya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. See you next time and see you next video. Bye bye.